kita makan di sini aja. Tempatnya lucu ya, Mas Cipto. Yuli jadi berasa makan di zaman dulu. Yang penting mah nasinya, Bibu, bukan nasi zaman dulu. Loh, ya ora toh, Kang. Kalau nasinya zaman dulu, sampai sekarang ya wis basi. Yuk. Ayo. Yuk. Mbak, bareng dong. Ah, mentang-mentang cakep, lagu. Widih, di Semarang ada jalan tol juga ya? Wadah dong. Ih, Bapak norak banget deh. Ih, kan Bapak teh baru tahu atuh Bibu. Ih, Bibu juga baru tahu, tapi kan gak norak kayak Bapak. Atur nuhun, Ben. Iya. Kang, tumben naik gober. Iya, saya teh telat. Oh, kenapa nggak barengan sama Mas Jono aja? Ben, tolong ini mah. Jangan sebut nama Jono di depan saya, Ben. Loh, kenapa emang? Males saya dengarnya. Oh, iya emangnya ada apa sama Mas Jono? Udah, Ben, udah. Jangan sebut nama Mas Jono. Pusing, saya pusing. Udah, kamu jalan, Ben. Iya. Jalan, Ben. Iya, Kang. Permisi, Gober. Gober. Mas Jono ya? Mbak Ranti ya? Iya, Mas. Kok titik alamat penjemputannya rumah sana, orangnya di rumah sini? Ya cuma beda satu rumah, maaf ya, Pak. Tadi manggilnya Mas, sekarang Pak. Kok protes terus ya? Aku cancel aja deh. Eh, jangan-jangan. Iya, iya, ayo, ayo. Bab, tutup angin. Bagus ya, itu rumahnya kayak bertingkat-tingkat gitu, Bab. Ya? Ah, itu namanya rumah berunda-unda. Anak-anak atuh ya? Kok anak-anak sih? Ya iya atuh, Bibu. Kalau bahasa Sunda, barudak teh artinya anak-anak. Barundak, ada N-nya, Bab. Bukan barudak. Mbak aja mau ke kampus. Iya, Mas. Mau turunnya di sini. Kampus saya jauh, Mas. Habis saya angkot lagi dari sini, nyamuk angkot lagi. Aku sih nggak masalah, biar nganterin jauh juga. Masnya nggak masalah, tapi saya masalah. Kaki saya pegel, naik motor jauh-jauh. Mas Cipto, kita cari minimarket dulu ya. Ya, Mbak. Masya Allah, Bibu. Bibu. Bibu teh ngapain atuh nyari minimarket? Jauh-jauh ke Semarang yang dicari teh minimarket lagi, minimarket lagi. Aus, Mbak. Bibu aus. Mau cari minum. Emang Bapak nggak aus apa? Ya, aus juga tuh. Ya udah, jangan berisik. Misi pesanan Gober atas nama Mbak Anti. Oh iya, Mas. Pak, tolong ya. Iya, Mbak.
maaf mas. Gede banget kardusnya mbak. Ya isinya juga gede mas. Kalau kecil saya pakai kantong kresek aja. Kayaknya mendingan aku cancel aja deh. Bakalan repot, mbak pesen gerobak aja. Kalau nggak mau bilang dong dari tadi. Nih. Ya mana aku tahu kardusnya segede itu. Udah pak, taruh lagi kardusnya. Ya mbak. Halo Jak. Eh Sutisna, lo udah pulang belum sih? Kagak ngojek. Saya teh masih di Semarang Jak. Ah masih di Semarang? Lama amat. Harusnya teh kemarin pulang Jak, tapi katanya Yuli kecapean. Jadi aja nginep lagi. Hari ini pulang? Kayaknya mah enggak Jak. Ini juga malah jalan-jalan lagi. Dan terus kapan pulangnya? Saya enggak tahu Jak. Saya mah terserah Yuli aja. Gua repot ngojek sendirian Tis. Ya nggak apa-apa atuh Jak, kan kamu jadi banyak dapat penumpang atuh. Iya, tapi badan gua pada pegel-pegel Tis. Ya nggak apa-apa atuh Jak, kan kamu bisa minta dipijitin sama Mbak Denok atuh. Ya udah dah, jangan lupa bawa oleh-oleh. Udah bang, teleponnya. Udah? Anterin saya ke gedung Platinum bang. Ayo, ayo. Mas, kenapa manggal di situ, Mas? Numpang nyari orderan, Pak. Yang nggak bawa kardus gede. Dengan Mbak Anti? Iya, Mas. Pak, tolong ya kardusnya diangkat, Pak. Oh iya, Mbak. Mbak, kenapa nggak sama gober yang itu aja? Gober yang itu nyebelin. Ini mas, maaf. Gerobak kali gerobak.